Merpati tak punya empedu. Ia tak menyimpan kepahitan sehingga tak pernah menyimpan dendam. Itulah sebuah caption yang tiba-tiba saja heboh di hari ini dari sebuah foto unggahan pedangdut Lesti Kejora kemarin saat dirinya bersama Rizky Billar menyambangi sebuah rumah merpati yang menjadi keinginan di masa ngidamnya kali ini. Foto tersebut viral hari ini setelah netizen menemukan keanehan di dalamnya. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Rutinitas harian yang telah membuatnya masih saja sibuk di luar ruangan membuat Rizky Billar memberikan waktu yang cukup ekstra kepada istrinya tersebut saat dimintai menemani dirinya kemana saja, baik itu hanya sekedar keinginan pribadi sampai dengan keinginan si jabang bayi yang sedang berada di dalam kandungan Lesti Kejora saat ini, telah menjadikan semua orang-orang yang lain ikut memberikan perhatian khusus kepada Lesti Kejora. Dalam beberapa momen kegiatan harian selalu saja ada beberapa momen tangkap layar yang terkadang menjadi kehebohan di media sosial sehingga membuat semua fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ikut memeriahkan momen tersebut dengan komentar dan perdebatan seru di laman media sosial. Seperti yang sedang terjadi kemarin saat momen di mana Rizky Billar dan Lesti Kejora menyempatkan hadir dalam suasana yang romantis di sebuah rumah merpati di Jakarta Barat. Unggahan semula masih saja terlihat biasa-biasa saja. Terlihat momen romantis dari Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang bermain-main dengan burung merpati yang sangat banyak dengan sembari memberikan makan di tangannya. Namun lagi-lagi sebuah keanehan terjadi hari ini setelah berlalunya postingan kemarin. Beberapa netizen di laman media sosial mengomentari keanehan yang didapatkan dalam unggahan postingan berupa foto di laman media sosial kemarin. Nampak dalam unggahan tersebut pedangdut Lesti Kejora sedang berfoto sembari memegang sepasang burung merpati kipas berwarna putih yang terlihat sepasang burung merpati tersebut nampak sedang bermesraan antara mereka berdua. Namun bukan itu sebenarnya yang menjadi perbincangan hangat di hari ini dari unggahan foto tersebut. Netizen memperlihatkan sebuah tulisan yang dicetak dalam sebuah batu dengan kata-kata sebagai berikut. Merpati tak punya empedu, ia tak menyimpan kepahitan, sehingga tak pernah menyimpan dendam. Inilah sebuah rangkaian kalimat dalam unggahan foto dari Lesti Kejora bersama sepasang merpati yang hangat diperbincangkan di laman media sosial tepat pada hari ini. Sebuah rangkaian kata-kata yang membuat semua orang terharu. Banyak yang berprasangka bahwa itu adalah sifat asli dari Lesti Kejora. Dirinya sering disakiti oleh orang lain, namun jauh di dalam lubuk hatinya memiliki sifat yang sangat mulia, bak seperti mutiara di dalam kubangan lumpur yang sangat hitam. Walaupun di dalam lumpur, namun dirinya tetap berkilau dan bersinar. Sama-sama diketahui juga bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah sepasang artis fenomenal yang sangat dicintai oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Kemuliaan hati dari Lesti Kejora dan Rizky Billar telah menyedot perhatian dari masyarakat umum secara luas. Banyak dari fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang tergila-gila atas sikap dan perilaku yang sangat luar biasa dari mereka. Dan inilah yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Dengan viralnya pembahasan makna dari sebuah caption yang terpajang di sebuah foto unggahan tersebut, membuat fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di media sosial pada hari ini dibuat terharu. Banyak yang menghubungkan hal tersebut dengan kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora kepada semua orang, sehingga orang-orang yang berada di laman media sosial membuat berbagai komentar yang beragam. Di antaranya adalah, merpati adalah bukti cinta sejati. Kakak dan dedek sungguh sangat menggambarkan cinta sejati yang ada di dunia ini saat ini. Semoga kakak dan dedek berbahagia sampai jannah. Amin. Tulis @mayang99.
Aku tersentuh mendengarkan tulisan ini. Tak menyangka hati Dedek sangat mulia seperti kata-kata ini. Semoga kalian menjadi sepasang cinta abadi selamanya. Makasih, tulis @swastika001. Luar biasanya kalian berdua, menjadi idola semua orang pada hari ini. Aku mencintai kalian karena kalian juga mencintai orang lain seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalian sungguh sangat luar biasa, idola kaulah muda, idola semua orang. We love you, Leslar. Dari Rahmadani 009. Semoga kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora pada hari ini akan menjadi keberkahan bagi semua orang yang juga ikut mencintai mereka. Sampai hari ini, semua orang yang masih setia kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora pada hari ini adalah bukti cinta sejati seperti cintanya kisah merpati kipas yang putih. Itulah cinta sejati dan abadi selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.